Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya promokan lagi unit Moser Angel ini lebih besar tabungnya. Moser Angel Dural 38, tabungnya menggunakan tabung Dural OD38, tebalnya 6 mili. Ya, lumayan berat dibandingkan Moser yang OD28. Lumayan berat, tapi tembakannya lebih banyak. Ya, jumlah shotnya lebih banyak. Ini bisa sampai 50 sampai 60 tembakan kalau di setting irit buat small game. Ya. Nah, unitnya Moser Angel. Pengisian masih menggunakan drat. Ini larasnya OD14, alur 12. Manometer. Wah, manometernya hilang. Ini ternyata manometernya di sebelah kiri. Manometer sebelah kiri. Jadi kalau kita ngintip ya, lagi shoot itu sambil ngintipnya angin tinggal berapa, gampang. Manometernya di sebelah kiri, nggak usah balik-balik lihat ke bawah. Manometer di kiri, tekanannya ngisinya sama ya, 2500 saja biar aman. 2500 PSI, kalau mau diisi ya sampai 2700 masih mampu ya, tapi cari aman saja biar awet juga senapannya. Powernya bisa di setel-setel di sini. Kalau masih terlalu kenceng, lepas, ambil pernya, potong pernya, potong sekitar 2 ulir atau 1 cm juga nggak apa-apa, potong dulu biar irit. Kalau mau kenceng, tinggal lepas, ambil pernya, ganti per yang lebih keras. Ganti pakai per Mizumi warna oranye ya, atau warna kuning. Siap untuk big game juga. Tapi agak berat. Ya, ini sekitar 2,5 kilo lebih, 2,7 mungkin. Nggak ada 3 kilo sih. Tangan satu aja masih kuat. Moser OD38 ini harganya lumayan. Ya, lumayan mahal. Karena saya jualnya paket. Harganya 2.999.000. Tapi dapat pompa. Dapat pompa PCP. Kakinya bisa dilipat. Kalau pompa PCP kaki lipat, nah itu enaknya bisa masuk ke tas ya, tas yang ada buat masuk pompa ini bisa masuk. Tapi kalau kakinya nggak bisa dilipat, repot masuk tasnya, harus dilepas dulu kakinya, kaki pompanya. Nah, kalau ini bisa dilipat masuk ke dalam tas, pas ini tasnya buat apa? Buat bawa pompa. Ya, dapat pompa kaki lipat. Dapat tele. Nah, tele Thompson Predator 3940. Dapat juga peredam Basnel, terus mimis satu kaleng ini, GSB Tiger. Lokal tapi luar biasa. Dapat tali sandang juga buat bawa-bawa kalau hunting. Dikasih tempat peluru. Tempat pelurunya 2. Gratis. Kalau hilang juga tak kasih gratis lagi. Mau berapa? Pokoknya kalau 2 itu beli senapan 1, nanti dapat 2 lagi gratis. Oke, dapat stiker juga nih, stiker Juragan Bedil. Ada kaos. Kaos juga dapat kaos sama seperti yang tak pakai. Ini semua bisa dibawa. Dan di dalam tas ini bisa masuk semua ke dalam tas. Tasnya juga dapat tas juga ini 2.999.000. Dapat semua. Apa coba yang kurang? Sudah ada semua, peluru ada, tempat peluru ada, angin buat ngisi ada, pompanya. Teleskopnya ada, peredamnya juga ada. Kalau hunting nggak usah pakai kaos kamu.
Kalau hunting pakainya ini, ya. Pakainya kaos juragan betil. Nanti headshot akan terasa lebih gampang. Iya, beneran itu, dicoba aja. Gak usah pakai kaos kamu, huntingnya pakai kaos gini, itu. Celananya levis, pakai sepatu ket, topinan, kacamataan. Keren. Kalau hunting pakai kamu, udah biasa. Pakai kamu pakai sepatu boot udah biasa. Anda harus luar biasa, lain dari yang lain. Itu ya, seperti ini paketnya. Jadi komplit ada semua. Ini ada yang pesan paket seperti ini juga ini. Tadi WA dari kemarin, dari sebelum barang datang sudah pada banyak yang pesan. Karena waktu itu sudah saya fotokan beberapa penampakan chambernya. Ini kalau sudah habis nunggu lagi, kita 2 bulan baru masuk yang seperti ini. Ganti, jadi yang bengkel bikin Moser ini 1 bulan bikin Moser selesai, saya menjual, dia sudah dapat apa, tak kasih orderan lagi bikin bulbup. Nanti bulbupnya selesai, ganti bikin ini lagi. Itu saja kawan-kawan ya. Pilih Moser OD38 atau Moser OD28. OD28 murah, OD38 juga lebih murah. Itu pokoknya serba murah. Kalau ada yang bilang mahal, hubungi saya. Oh, ini masih mahal segini-gini, nanti tak kasih murah lagi. Itu yang penting teman-teman punya unit semua. Dan kalau sudah pakai unit, ya kalau ada apa-apa silahkan WA ke saya sharing. Jangan panik, jangan takut, ya semuanya bisa dibereskan. Itu mau unit apapun juga, yang penting unitnya jangan hilang. Kalau hilang susah beresinya, nggak ketemu. Itu. Tapi kalau cuma sekedar ada kerusakan, ada yang nggak beres, kita masih bisa menangani. Terima kasih ya teman-teman, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.